keteguhan kita dengan kejombloan ini bisa jadi contoh bagi saudara kita. Dan sehingga akhirnya teman kita bilang, kok kamu bisa sih jomblo berpuluh-puluh tahun dan kamu gak pernah ngerasa kabita ngelihat aku pacaran? Kemudian, walaupun sebenarnya kita sakit hati, tapi jangan bilang-bilang, tapi katakan yang terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya lebih bahagia ketika saya memiliki cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat bagi saya melangkah sendirian di kehidupan ini, innallaha ma'ana, Allah senantiasa bersamaku. Dan alhamdulillah, saya senantiasa dibersamai dengan kawan-kawan saya pun yang cinta kepada Allah. Dan saya tidak pernah merasakan kesendirian itu. Dan saya yakin, kesabaran saya meniti jalan takwa, kesabaran saya dalam meniti kesendirian ini, Allah akan hadirkan pasangan yang luar biasa untuk saya, yang lebih cinta kepada Allah. Dan cintanya kepadaku pun karena cinta kepada Allah, insyaAllah. Seandainya engkau memiliki pacar yang engkau paling anggap paling cinta, wallahi, yang saya yakini, Allah hanya akan menghadirkan sesuatu yang baik dengan cara yang terbaik.